Beginilah kucing-kucing. Ini si Ola ini, bapaknya ini udah 2,5 tahun ini umurnya. Tapi dia manja ini. Karena sejak bayi dipelihara ini. Digendong-gendong. Dibawa. Masukin jaket. Naik motor. Keliling-keliling. Sehingga ini manjanya nggak ketulungan ini. Nah, yang lain juga diperlakukan sama, ya. Semua diperlakukan sama, disayang. Makanya ini kemana kaki kita melangkah, ya. Mereka selalu mau ikut. Kita lagi berkebon, mereka ikut. Ini si Dunglek ini. Hidung-lek ini, hidung jelek, ya. Nah, ini, ya, si tukang berisik ini, ya. Oyen Junior ini, seminggu ini sudah bergabung jadi keluarga besar Ola, diadopsi, ya. Dan dia udah akrab dengan kakak-kakaknya. Tuh, lihat aja ini gaya tidurnya Ola ini, ya. Nah, ini si Ragil ini, yang gak ada buntutnya ini. Inilah sedulur selingan, ya, saat istirahat. Tadi saya mau nyangkul, tapi begitu ngambil mau minum, semua pada ngumpul. Udah dah, dibuat aja video ini, ya. Jadi mohon dukungannya sedulur, like, subscribe, dan komen. Itu adalah amal dan kebaikan para sedulur buat para kucing ini, ya. Jadi menjadi rezeki mereka nantinya, karena kucing ini pelan tapi pasti juga akan bertambah, ya, satu-satu ketika ada kawin incest diantara mereka. Ini kayak ini nih, dibuang tetangga ini ke sini, ya. Tetapi sudah akrab dengan kakak-kakaknya dan sudah mulai gemuk, ya. Dan mereka akur-akur dan dapat jatah makan cukup, dan mereka mandi sendiri dengan cara membersihkan, menjilati bulu dan badannya sehingga mereka bersih-bersih. Demikian sedulur, mohon maaf sekilas info, ya. Salam dari kami para kucing di kebun. Para sedulur sehat selalu bersama keluarga dan rezekinya dimudahkan dan ditambahkan.